Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Mas Mimin ya, yang akan membahas Taylor untuk nanti sore. Tentunya simak videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jadi kan berikutnya kita bakalan disuguhkan dengan momen-momen kebahagiaan Maudy ya. Tentunya Maudy saat ini sangat bahagia sekali karena Maudy diajak main bareng ya sama keluarga Wilantara dan juga Kendra Wilantara. Dan yang lebih mengejutkannya lagi guys, ketika saat ini Maudy bertemu Tante Dinda. Tentunya Tante Dinda yang saat itu sudah mengetahui ya dengan kelicikan si Arman tersebut di keluarga Argadana. Tante Dinda pun mengatakan kepada Maudy bahwa saat ini keluarga Argadana benar-benar sudah diracuni oleh si oncom Arman, ujar si Tante Dinda kepada si Maudy. Dan hal ini membuat si Maudy begitu sangat sedih. Padahal Maudy saat ini memang sudah mengetahui siapakah sebenarnya si Arman tersebut ya guys. Tapi Maudy tetap sabar saja menyimpan rahasia ini tentang si Arman tersebut. Lalu di adegan berikutnya guys, kita juga akan disuguhkan dengan adegan-adegan si Rama yang sedang bersama si Vanessa KW ya, atau Star. Dimana saat itu Rama bertemu juga dengan si Atar dan juga si Madina yang sempat berduaan juga ya, atau jogging pagi. Tentunya ini semua membuat si Atar bertanda tanya apakah si Atar saat itu bakalan menolong si Raisa agar Rama bisa kembali lagi bersama si Raisa. Karena pasalnya saat ini Raisa benar-benar sangat sedih banget ya guys, setelah Rama saat ini berubah total karena si Vanessa KW. Dan di mana saat itu pun si Atar sempat memergoki Rama dan juga Vanessa KW sedang berduaan. Dan si Atar pun mengatakan bahwa Rama sedang dicari oleh istrinya. Tetapi apalah daya, saat itu Rama malah ngamuk tuh guys, karena Rama tidak terima dikalau si Atar memanggil bahwa Rama sudah mempunyai istri. Alhasil saat itu Rama langsung menyerang si Atar dan membuat si Atar langsung nyungsep. Dan hal ini membuat kita semua darah tinggi ngeliat kelakuan si Rama yang semakin hari semakin konyol banget ya guys tingkah lakunya. Lalu apakah di adegan berikutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru lagi? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya nih bagi kalian yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Di adegan berikutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan yang namanya si Ken, yang sempat melihat kejadian penjamretan, di mana Kendra Wilantara berhasil menolong emak-emak yang saat itu sedang dijamret ya guys di pinggir jalan. Dan hingga pada akhirnya Ken dan juga Maudy menolong ibu yang sudah dijamret tersebut. Dan di adegan berikutnya, mungkinkah Arman bakalan kena karmanya nih guys, setelah Kendra Wilantara memergoki pertemuannya antara kliennya Argadana. Tentunya Argadana yang saat ini tidak mengetahui bahwa keuangan yang dipegang oleh si Arman tersebut sudah dihabisi oleh si Arman sendiri untuk Arman poya-poya. Hal ini membuat si Arman begitu sangat ketakutan pada saat Ken memergoki pertemuan antara Arman dan juga klien rekan kerja Argadana. Nah guys, sebelum lanjut lagi, kita doakan dulu ya buat pemain dan para kru sinetron Love Story The Series-nya, agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya ya. Serta kita doakan supaya sinetron Love Story The Series bisa bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Dan di adegan berikutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan Argadana yang bakalan sangat-sangat marah kepada si Arman nih guys. Pasalnya Argadana sudah mengetahui dari Ken bahwa Arman diam-diam sudah main belakang atau sudah berkorupsi di perusahaan Argadana. Lalu apakah Argadana bakalan bertindak dan bakalan membuat si Arman pergi dari perusahaan Argadana?
setelah Dinda yang saat ini bakalan mengetahui juga tentang kejelekan si Arman tersebut. Apalagi Maudi yang saat ini masih menahan-nahan tentang kejelekan atau keburukan si Arman. Maudi yang saat ini tidak ingin dikalau Tante M dan juga Argadana berselisih karena masalah Arman dan juga si keluarga Maudi. Yang lebih mengejutkan lagi guys, ketika Argadana saat ini bakalan membuat si Arman bakalan kena-kena banget ya, pokoknya seru banget deh guys. Jangan lupa untuk tonton terus sinetronnya ya, tentunya yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua guys. Dan mungkin sekian dulu info bocoran yang dapat Mas Mimin sampaikan kepada kalian semua ya guys. Kurang lebihnya Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Dan ditutup diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.